menyongsong nama sebagai artis tajir dan dermawan tadi siang memberikan kejutan dengan membelanjakan asistennya Ida Aida barang mewah berupa tas bermerek, mobil hingga berlian. Uang belanjanya pun tak main-main hingga mencapai 12 miliar rupiah. Beberapa artis diketahui tak mengesampingkan peran seorang asisten dalam hidup mereka, tak terkecuali seorang Haji Faisal juga melakukan hal serupa kepada asistennya yang bernama Ida Aida. Sebagai keluarga artis pendatang baru terpopuler dengan segudang prestasi yang ditorehkan oleh keluarga Haji Faisal, tak heran jika Haji Faisal sibuk dengan jadwal pekerjaan yang cukup padat. Seorang asisten Ida Aida memang sangat membantu sang artis baik dalam urusan syuting atau kehidupan mereka sehari-hari gala Sky Ardiansyah. Karena itulah Haji Faisal sangat menyayangi asisten seperti halnya keluarga besarnya, dan rela membelikan barang-barang mewah berharga mahal untuk Ida Aida. Keluarga Haji Faisal dan Ibu Dewi Zuhriati dikenal sangat loyal baik kepada karyawan yang bekerja pada mereka. Mempekerjakan beberapa orang asisten rumah tangga, membuat Haji Faisal dan Dewi Zuhriati tak lantas abai dengan mereka. Pasangan ini diketahui kerap memberikan barang-barang mahal, bahkan mengajak liburan keliling semua asisten dan pembantu mereka. Mengutip dari grid.id, tanggal 10 Juli tahun 2022, pada Ramadan tahun ini, Haji Faisal mengajak Ida Aida jalan-jalan ke salah satu mall terbesar di Jakarta dan memberikan kejutan bagi asisten dan PRT-nya dengan memberikan mereka masing-masing sebuah jam tangan mewah. Kemurahan hati Haji Faisal ini terlihat saat salah satu PRT-nya yakni Ida Aida, memperlihatkan saat sang majikan memberikan jam tangan mewah untuknya dan rekan kerjanya yang lainnya. Netizen pun hanya bisa dibuat terpana dengan barang mewah pemberian keluarga Haji Faisal dan Ibu Dewi Zuhriati ini. Sehdior buat Gitev. Asek bet utengge. Bagi aku atu udong utengge, kata salah satu netizen mengomentari video yang diunggah oleh asisten rumah tangga Haji Faisal ini. Haji Faisal saat ini terkenal sangat loyal pada asisten yang bernama Ida Aida yang selama ini telah merawat dan mengurus gala Sky Ardiansyah dengan memberikan barang-barang mewah. Haji Faisal telah menganggap Ida Aida sebagai anaknya sendiri. Ida Aida menyebut ia telah dianggap keluarga oleh Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, kekeluargannya erat banget di rumah Haji Faisal. Mau makan harga sekian ya sudah makan bersama, jadi enggak ada jarak, papar Ida Aida. Ia juga mengaku selama mengabdi pada Haji Faisal, majikannya itu kerap membelikan barang mewah berharga mahal seperti laptop hingga mobil. Hal ini terlihat saat Haji Faisal mengunjungi kontrakan milik Ida Aida. Mobil yang gua kasih mana? Tanya Haji Faisal kepada Ida Aida. Ada Pak Haji, aku simpan baik-baik barang pemberian Bapak, jawab Ida Aida. Gua pernah beliin Ida Aida mobil tapi mobilnya dipakai sama orang enggak tahu siapanya. Nabrak hancur, ucap Haji Faisal. Sosok Ida Aida juga kerap diajak oleh Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, kala pasangan ini berliburan. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Haji Faisal dan gala Sky Ardiansyah beserta sekeluarga berkurban satu ekor sapi di salah satu masjid di Jakarta. Selain Haji Faisal, gala Sky Ardiansyah turut langsung menyaksikan pemotongan sapi kurban milik Haji Faisal sekaligus juga melaksanakan ibadah kurban bersama kelompok jamaah masjid lainnya. Dari pantauan, terlihat Haji Faisal dan gala Sky Ardiansyah, didampingi istrinya Dewi Zuhriati. Dan beserta anaknya Pujianti Utami Putri dan pemerintah setempat menyaksikan secara langsung proses penyembelihan hewan kurban, di halaman masjid, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Total jumlah hewan kurban di masjid tersebut pada Hari Raya Idul Adha hari ini, sebanyak 5 ekor sapi. Haji Faisal dan gala Sky Ardiansyah mengatakan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban merupakan momen untuk perbaiki hubungan baik sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.